Lambakan bekalan sayur import dari luar negara sehingga menjejaskan harga di pasaran menyebabkan 500 pekebun di Tanah Tinggi Lodging terpaksa membuang ribuan tan sayur yang tidak terjual. Masalah berlaku apabila pengeluaran sayur tempatan kini meningkat selepas berakhir musim tengkujuh, namun bekalan import didakwa masih dibawa masuk ke negara ini. Tinjauan Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi di Lodging mendapati sayur terbuang kini menjadi rezeki gajah liar. Situasi hasil tanaman segar terbuang kini berulang selepas keadaan sama saya saksikan ketika pandemik COVID-19 menyebabkan 60% hasil tanaman sayur dan bunga di Tanah Tinggi Lodging ketika itu tidak dapat dijual. Ini antara lokasi pekebun sayur setiap hari terpaksa membuang hasil tanaman kerana tiada permintaan setelah peniaga memilih untuk menjual sayur import termasuk dari Thailand dan China. Ketika tinjauan saya, logokan ribuan tan sayur-sayuran ini turut mengundang kehadiran haiwan termasuk gajah liar. Bendahari Persatuan Penanam Bunga dan Sayur Bumi Putra Tanah Tinggi Lodging, Rahimi Ibrahim menyeru pihak berwajib segera menangani masalah itu bagi mengelakkan pekebun gulung tikar kerana menanggung kos pengeluaran yang tinggi. Timun Jepun ni 30 sen satu kilo. Satu kilo. Lagi? Tomato pun, ni, tomato grade A ni, RM1 satu kilo. Kalau kerajaan tak patah benda ni nyanyi, glutika lah penanda-penanda saya di Lodging. Sekarang cuaca sangat baik. Kita sekarang lokal saya pun sudah ada banyak. Tapi kerajaan masih bagi Thailand punya sayur masuk, China punya barang masuk lah. Ini menjadikan sayur terlalu banyak, jadi market tak boleh makan semua barang. Jadi kita terpaksa kita buang harga lah. Kasih harga murah sikitlah. Menurut Si Feng, situasi sama berlaku bagi pengusaha di sekitar Cameron Highlands. Harga sayur berdaun terlampau murah, tidak sampai RM1 sekilogram sejak 2 minggu lalu, menyebabkan ia diedarkan secara percuma termasuk kepada Badan Kebajikan. Sementara itu, bagi M. Kartik, sayuran tempatan sepatutnya menjadi pilihan kerana lebih segar dan berkualiti tinggi. Ini tak, kita dia orang ambil yang import ni dulu. Macam dia orang chemical tinggi mah, kita chemical tak boleh tinggi sini. Pasal kita hantar Singapura, chemical tak tinggi sangat sini. Kena kontrol semua. Pasal Singapura hantar kan, dia test chemical, dia reject terus. Dia ban terus, itu company nama. Justru pengusaha terbabit menyeru Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengurangkan sayur import kerana bekalan sayur tempatan telah stabil. Peningkatan pengeluaran menyebabkan harga sayur tempatan turun antara 30 hingga 60% sejak Februari. Peningkatan pengeluaran menyebabkan harga sayur tempatan turun antara 30 hingga 60% sejak Februari lalu sebelum terus jatuh pada harga yang merugikan pekebun. Saudara, ketika meninjau kawasan ini, kami terserempak dengan seekor gajah liar yang tertarik untuk datang ke sini makan begitu banyak sayuran yang dibuang oleh pengusaha sayur di kawasan ini. Jarak tempat saya berdiri ialah kira-kira 50 meter daripada gajah itu yang kelihatan jinak. Namun, apa yang pandangan saya ialah sesuatu perlu dilakukan bagi mengatasi masalah pembuangan sayur begitu banyak di kawasan ini. Itu saja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Lodging Kelantan untuk TV3.